Hai guys, kembali lagi dengan Lidricious di sini. Dan ini adalah vlog saya. Seperti yang pertama, cuman ini di hari yang kedua. Silahkan dinikmati ya. Hai guys, Okay guys, yang saya mau bicarakan di video ini adalah saya lagi mau sarapan pagi nih ya. Dan saya ada rencana-rencana ke tempat-tempat yang bagus ya di sini di Penang, dan mereka bilang ada vihara di sini. Jadi hari kedua kita ke vihara siangnya dan makan-makan juga. Dan lagi kita akan ke tempat-tempat yang bisa pergi deh untuk di makan-makan juga sih. Soalnya incaran papa saya itu makan sesuatu yang sangat unik sekali. Ini sarapan pagi kita di sesi bom. Kita di sini enak, ada Western food, Chinese food, Indonesian food juga ada di sini. Dan yang pertama yang aku makan adalah nasi biasa dicampur telur dengan sosis dan sedikit baked bean dan apa itu namanya, seperti semacam ham ya tapi ayam. Nah itu sangat enak sekali. Dan dessert saya adalah yang pasti tidak bisa dilewati, kuku crunch dan honey star. Ini ada idamanku sejak kecil sampai sekarang, sangat enak sekali. Dan lagi untuk makan-makan sampingan, saya ada bawa beberapa kue, dumpling, sosis dan sebagainya untuk dimakan lagi. Pokoknya enak deh di sana. Makannya enak-enak semua, banyak dan bikin gendut ya pasti. Dan maaf sekali ya guys, saya tidak nge-vlog sepulang dari makan pagi, breakfast. Dan karena saya mau butuh istirahat juga sih, saya seputar pulang ke mansion, saya pun langsung tepar juga dan main beberapa game ya di sana, karena untuk menghilangkan kebosanan juga lah. Kalau kita duduk-duduk di sana kan bingung juga mau gimana ya. Oke. Dan setelah siang hari kita ada makan siang di daerah sini. Ini dekat Heritage Town namanya. Dan tempatnya sangat bersejarah sekali. Dan makanan-makanan di sana semua serba Chinese, tidak ada Western food dan tidak ada Indo food. Semua mie dan mie, kecuali Indomie ya. Nah, setelah kita makan siang, kita langsung pergi ke tempat yang sangat lumayan jauh ya, namanya Keloxi Temple. Itu adalah vihara sangat besar se-Asia Tenggara. Bisa kita lihat cuplikan dari Google ini. Wah, keren ya. Fotonya diambil pas lagi tahun baru di Malaysia sana. Dan tempatnya sangat bagus, banyak penerangan sekali. Tapi mari kita lihat kenyataannya. Nah, perjalanan kami akan ke sana, vihara Keloxia. Vihara Keloxia. Oke guys, kita sudah sampai di Galaxy Temple ya. Baik,
Cuaca tenang dan ada di ketinggian beberapa ratus meter dari bawah. Sangat indah patung pagoda yang sangat tinggi. Oke, kita lihat. Oke, Philip. Kita akan melihat beberapa vihara dan sepertinya masih banyak yang tutup ya, dikarenakan mungkin hari liburan. Saya akan lihat tempat-tempat di sini. Kita berada di puncak yang atas. Kita bisa lihat pemandangan yang indah. Aduh, sayang sekali saya tidak membawa tripod saya di sini. Padahal saya bagus. Saya melihat pemandangan yang sangat indah. Ya. Sangat tinggi. Mari kita lihat. Sana ada kabel train ya. Puncak kota. It's cool. iPhone 6s yes. Terbang. Kau juga. So hot though. Panas-panas. Hari sudah menjelang sore jam 3-an, tapi sudah panas di sini ya. Matahari. Siang. Sore. Sore ada jam 3, ya kan? Siang. Ini adik saya hari kedua agak-agak beda ya, lagi datang kali ya. Sampai enggak mau vlog hari ini, agak emosi. Oke, ini ada koleksi-koleksi foto saya di Keloxi Temple ya. Ini kita berada di bagian yang paling atas dari temple-nya. Sebenarnya temple-nya ada bertingkat-tingkat dari bawah sampai ke atas. Dan perjalanan kita ini memakai mobil, parkirnya pun di daerah atas ya. Tapi kita bisa ke lantai 2 juga untuk parkir. Temple-nya berbeda-beda, ada julukan temple lainnya, vihara-vihara lain. Tapi saya tidak melihatnya karena kondisi sangat buru-buru ya. Ini sekilas dari foto-foto saya. Ada lantai di temple di bagian tahap ketiga, banyak sekali patung-patung Shio, dimana kita bisa foto-foto di sana. Dan yang lantai tingkat 2 itu ada temple untuk sembahyang dewa-dewa juga. Oke, kita tadi perjalanan pulang ke dari temple ya, Galaxy. Sekarang kita menuju tempat tempat pulang. Tapi dalam perjalanan pulang kita menemukan tempat ini untuk makan-makan durian. Ya. Durian di sini namanya Musang King. Lucu juga ya. Ya.
bingung. Siap. Oh, iya. Oke. Sekian kita makan ya. Pahit. Pahit manis. Pahit banget. Jadi coba deh kalau saya di Malaysia ya, kita masuk ke sini, bagi sini. Pas waktu saya waktu tempo, saya nggak tahu nomor jalannya, tapi mereka pada masa makan dulu. Setelah ini kita langsung ke Gerni Plaza, di mana tempat shopping yang sangat bagus ya untuk cewek-cewek dan mungkin akan bosan untuk cowok ya. Soalnya di sana semua fashion, kosmetik dan sebagainya. Mari kita lihat. Ya, di Gerni Plaza ini saya mengambil sedikit sekali video dikarenakan mau hemat baterai saya yang tinggal 20%an. So, jadi saya merekam adik saya bermain bumper car di sana. Oke, mari kita lihat videonya. Ya, kebetulan yang kita sewa kartnya itu berdua ya, dimana kart ini memberi bobot yang sangat berat, jadi saya pun agak susah mengendalikannya. Tapi sebenarnya ada tekniknya sih, mereka tidak bilang ke kita, ternyata pedal kita yang harus kita naikkan itu harus berdua sama-sama jalan. Anda bisa lihat itu anak kecil pakai apa pedalnya ya. Kita berdua jalan-jalan, jadi terasa berat kalau kita sendirian. Adik saya tidak menginjak pedalnya masalahnya. I'm gonna catch you. Kita kembali ke apartemen ya. Maaf sekali tadi baterai saya sudah mau habis. Jadi saya nanti mau ini. Jadi saya skip sampai tahap ini, nanti kita
kita lihat tempat makannya di mana. Kalau tempatnya masih sama, aku akan skip video. Oke? Okay? Bye-bye. Guys, sekarang kita berada di Emo pada malam hari. Kalian bisa lihat tempatnya sangat cantik ya. Banyak sekali dekorasi-dekorasi mereka. Cantik sangat. Dan malam kita hari ini ada di Cowboy and a Crazy Cowboy Hotel. Salon yang patung satu itu sebenarnya hanya dekorasi ya. Dan makan-makan di sini bisa ketebak pasti ada steak. Dan ini tempatnya bertema cowboy. Kita mau masuk. Oh. Apa kita? Apa? Cantik ya. Bisa. Hai. Buffalo. Some TV and kind of team. Tema daya ya, daya. Ya, kita berhasil. Kostum daya. Kaca. Power tipping. Back rooms. Let's go to the back room. It's kind of cool. Oh. Ada siapa-siapa di sini. Nah, kita kembali. Oke. Mungkin saya akan mereview ya beberapa makanan di sini kalau misalnya tidak bisa nanti. Oh ya guys, di Crazy Cowboy ini ada konsernya bro. Jika kalian penasaran, kalian bisa klik link di akhir ini. Nanti akan saya berikan linknya, oke? Okay, guys, vlog saya terakhir sampai di sini untuk hari yang kedua. Tunggulah vlog berikutnya di day ketiga. Stay tuned, guys. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe if you love it. Fucking hands up. We'll be right back.
fucking hand.